Warga pemilik lahan yang belum menerima ganti rugi dari pelepasan lahan proyek Kali Kemuning mulai bisa bernafas lega. Sebab Balai Besar Wilayah Sungai Berantas mulai melakukan pendataan lahan yang dilalui proyek tersebut. Bahkan, tim pembebasan lahan mulai melakukan pertemuan dengan warga. Mereka mendata langsung dan memverifikasi pemilik lahan yang terimbas proyek Kali Kemuning itu. Kabid Pengelolaan Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Sampang, Indah Sriwahyuni mengakui adanya koordinasi terkait itu. Namun pihaknya belum bisa memastikan deadline pencairannya. Setelah dilakukan verifikasi dan pendataan, ternyata tanah milik warga yang terimbas sangat luas, ialah seluas 7 hektar dan harus mendapatkan ganti rugi. Sedangkan luas bangunan yang terdampak sekitar 2.897,73 meter persegi. Luas lahan bangunan itu ada di 5 wilayah yang terdampak proyek Kali Kemuning, masing-masing Kelurahan Delpenang, Gunung Sekar, Rong Tengah, Banyuanyar, dan Kelurahan Polaken. Sementara di wilayah pedesaan ada 2 lahan terdampak, ialah Desa Pasian dan Desa Tangkumong. Pihaknya berharap Balai Besar Wilayah Sungai Berantas segera memberi kepastian soal ganti rugi lahan tersebut. Sementara itu, pemerintah masih kesulitan menganggarkan pembebasan lahan. Sebab sebelumnya sempat dianggarkan tapi gagal akibat refocusing penanganan COVID-19. Fathur Rahman, Syahid Mujtahidi, Kemafis Sampang melaporkan.